Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi ini kita masih dipertemukan dalam kebaktian online. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah minggu ini dengan memasuki saat teduh sejenak. Musik.
Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kami mengundang untuk berdiri dan mari kita menaikkan pujian baginya. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Kata pemuka diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Kepada jemaat diberi kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah terjadi di dalam hidup kami. Pada kesempatan ini kami
berlutut di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik itu terhadap Tuhan maupun terhadap sesama kami. Biarlah ya Tuhan, kalau pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, mengampuni segala dosa kami, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Bapa di sorga, kami hidup di tengah keberagaman dan perbedaan. Perbedaan seharusnya bisa menjadi kekuatan bagi kami untuk saling mengasihi, hidup rukun satu dengan yang lainnya. Namun yang terjadi, perbedaan ini malah menjadi sebuah sekat bagi kami, sehingga kami hidup di dalam sekat-sekat itu. Dan kasih kami tidak bisa melintasi batas-batas atau sekat-sekat yang kami bikin sendiri atau kami buat sendiri. Tuhan, hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu mengenai kasih yang melintasi batas dan sekat. Biarlah Roh Kudus memimpin dan membimbing kami. Roh Kudus mengajar kami sehingga sungguh firman-Mu ini boleh kami maknai dengan baik dan dengan sukacita juga kami boleh lakukan di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang membimbing kami dan membuka mata, telinga, bahkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tema kita hari ini adalah kasih lintas batas. Melintasi perbatasan pasti mengejutkan. Mari kita ingat kapan terakhir kali atau pertama kali kita pergi ke luar kota atau luar pulau, bahkan luar negeri, ke tempat yang belum pernah kita kunjungi atau kita datangi sebelumnya. Tentu ada perasaan yang berbeda. Mungkin sepanjang jalan kita melihat ke jendela, memperhatikan pemandangan di sekitar, atau kita memperhatikan hal-hal yang baru kita jumpai atau baru kita temui. Itu sebuah kejutan. Bukan hanya itu, kita juga bisa menjumpai orang-orang yang berbeda dengan kita, dengan latar belakang berbeda, dengan tradisi yang berbeda, dan kebiasaannya juga berbeda. Itu pun merupakan suatu kejutan. Mungkin awalnya mengejutkan, tapi bisa juga menginspirasi. Ya, kita bisa belajar sesuatu mungkin dari tempat yang baru, suasana yang baru, ataupun orang-orang yang baru, teman-teman yang baru. Itu kita bicara soal tempat, Bapak Ibu. Ya, tempat melewati batas-batas. Sesuatu yang kelihatan di dalam hidup kita, ya, bisa dilihat, bisa dicapai, dan lain sebagainya. Tentu yang dimaksud dengan batas dalam tema ini bukanlah batas yang seperti itu, terlihat secara fisik gitu ya. Dan ada batasan-batasan lain yang bersifat tidak kelihatan gitu ya. Apa saja itu? Misalkan batas dalam hal kita berrelasi, Bapak Ibu. Kita membatasi mau berteman dengan siapa? Atau kita membatasi mau berbuat baik kepada siapa? Kita membuat standar-standar tertentu atau batas-batas tertentu. Oh, harus yang juga baik dengan saya. Atau oh, yang saya kenal dengan atau dekat dengan kehidupan saya sehari-hari. Atau oh, yang satu pemikiran nih dengan saya. Satu ide, satu gagasan. Kalau berbeda, nanti dulu gitu. Atau yang satu suku, satu hobi, dan lain-lain. Banyak sekali batasan-batasan yang bisa saja kita ciptakan dan kadang itu tidak kelihatan, Bapak Ibu. Ya, meski tidak kelihatan kok bisa dirasakan rasa-rasanya ya, batas-batas itu. Itu juga batasan. Dan tema kita hari ini kasih lintas batas ingin mengajak kita semua untuk bertindak mengasihi, menembus batas-batas yang seringkali itu menghalangi kita untuk melakukan kasih itu gitu. Dan apalagi hari ini tanggal 16 Agustus kita juga merenungkan ya. Dan juga mensyukuri gitu. Kita tinggal di negara Indonesia yang memiliki keberagaman, ya, kepelbagaian, ya, kekayaan yang luar biasa dalam hal perbedaan gitu. Dan kiranya perbedaan-perbedaan yang hadir dalam kehidupan kita yang lestari di bumi Indonesia ini bukan menjadi batasan untuk kita saling mengasihi, tapi sebaliknya kasih lintas batas itu boleh kita hidupi di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sebagai warga negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memulai perenungan ini dengan bertanya.
apa artinya melintasi batas? Melintasi batas berarti kita masuk ke dalam sesuatu yang baru, sesuatu yang bukan diri kita. Karena itu ada di luar, ya, batas diri kita. Kita keluar dari kita, menyambut dan berjumpa dengan orang lain, bahkan orang asing. Sesuatu yang beda banget sama kita. Dan dengannya kita diminta hidup berbagi ruang dengan sang lian itu, orang lain atau orang asing itu. Dan sadarkah kita, Bapak Ibu, sebenarnya kita memiliki identitas lintas batas ini? Kita ini para penyeberang, kita ini para pelintas batas. Mengapa demikian? Sebab kita beriman kepada Kristus. Kristus adalah Allah yang turun menjadi manusia. Inkarnasi Kristus juga karya pelayanannya di dunia menunjukkan kasih yang melintasi batas itu. Maka menjadi seorang pengikut Kristus juga artinya menjadi orang-orang yang harusnya bersedia mengasihi lintas batas itu. Dan bukan sebaliknya, kita membangun tembok setinggi-tingginya, menjauhi diri dari relasi dengan orang lain. Yang penting saya tidak diganggu, saya juga gak mau ganggu dan lain sebagainya. Kristus yang mengasihi lintas batas mengajar kita semua untuk melakukan hal serupa di dalam kehidupan keseharian kita. Dan salah satu narasi mengasihi lintas batas ini kita jumpai dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Diceritakan Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah ini adalah daerah orang non-Yahudi. Dan di sana ia berjumpa dengan seorang perempuan Kanaan. Mungkin kita mengingat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada keterikatan sejarah antara bangsa Israel dan Kanaan. Sebelum bangsa Israel menduduki Kanaan, mereka berperang melawan bangsa itu. Injil Matius dengan sengaja mengangkat topik ini untuk menegaskan sesuatu. Pertama, dia seorang perempuan. Perempuan dianggap lemah, inferior, kelas 2 di dalam status sosial orang Yahudi. Yang kedua, udah perempuan, dia Kanaan lagi, ya. Kanaan dianggap orang asing yang memiliki latar belakang kurang baik dengan bangsa Israel. Relasinya tidak sebaik itu. Dengan begitu, dengan dua alasan ini sangat beralasan bagi orang-orang Yahudi untuk mengabaikan si ibu ini, mengabaikan perempuan ini. Dan ternyata anak dari perempuan Kanaan ini kerasukan setan. Ia memohon belas kasihan kepada Yesus. Pada ayat 22 kita mendapat keterangan, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa perempuan ini, ibu ini sudah mendengar siapa Yesus sehingga dia memohon belas kasihan kepadanya. Kasihanilah aku, katanya. Sebuah ekspresi kesungguhan hati ingin diperhatikan oleh Yesus. Tulus dengan sungguh. Tetapi Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Lantas para murid, ya, meminta Yesus supaya Yesus mengusir ibu itu. Karena ibu ini berteriak-teriak, ya, mengikuti rombongan Yesus dan para murid. Kita bisa mendapat keterangan di ayat 23. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Disinilah batas-batas itu sangat terlihat jelas. Ada sebuah sekat yang tinggi. Saya Yahudi, dia non-Yahudi. Saya laki-laki, dia perempuan. Usir saja dia. Para murid tinggal di dalam batas yang dianggap normal pada waktu itu. Tak peduli lagi dengan kebutuhan, kesulitan yang dihadapi oleh si ibu ini. Dan kalau kita mau jujur, bukankah realita ini juga menjadi tantangan bagi kita saat ini? Saat ketidakpedulian sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal, sebagai sesuatu yang biasa. Udah gak usah ditolongin, biasa kita gak nolong misalkan. Dan lain sebagainya. Saat stereotipe atau pelabelan terhadap seseorang atau kelompok tertentu juga dianggap lumrah, dianggap biasa. Akibatnya kasih menjadi terbatas
untuk golonganku, untuk kelompokku, untuk teman-temanku, dan lain sebagainya. Kasih hendak melintas batas, tetapi akhirnya terkurung juga di dalam sekat-sekat yang hadir dalam hidup kita. Lalu cerita itu berlanjut, Bapak Ibu Saudara. Lantas Yesus berkata pada ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Kalimat ini, ya, kalimat Yesus ini bukan sebuah kalimat penolakan, Bapak Ibu. Tetapi Yesus ingin mengangkat atau mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memang memiliki kesempatan yang besar untuk mendengar dan merasakan karya keselamatan Allah. Kenapa? Karena Yesus hadir di tengah-tengah mereka, di tengah konteks mereka. Seharusnya kesempatan mereka lebih besar, ya, karena ada kesempatan mendengar Yesus secara langsung. Lalu ibu ini tersungkur dan menyembah Yesus. Dan ini sangat menarik, Bapak Ibu. Seorang perempuan Kanaan, double minority gitu ya, menyembah Yesus. Tuhan, tolonglah aku. Lantas Yesus memberikan sebuah ilustrasi tentang anak-anak dan anjing. Anjing adalah seekor hewan peliharaan, Bapak Ibu. Kita juga mungkin ada yang memelihara anjing di rumah. Dan gambaran atau ilustrasi yang Yesus berikan adalah kurang sopan jika makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak diambil dahulu lalu diberikan kepada anjing. Yesus sedang mengangkat pemahaman umum waktu itu. Ya, orang Yahudi memandang orang bangsa lain lebih rendah dari mereka. Ada sebuah semangat superioritas. Tapi menariknya, ibu ini justru dengan rendah hati tetap mempertahankan permohonannya. Dia tidak menyanggah atau dia tidak melawan statement ilustrasi yang diberikan Yesus. Tidak, tetapi dengan ilustrasi yang sama ibu ini menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Apa artinya, Bapak Ibu? Ibu ini percaya bahwa kasih dan rahmat Allah itu dapat melintasi batas-batas. Kasih Allah tak terbatas. Baik anak-anak maupun anjing-anjing sekalipun sama-sama dipelihara oleh Sang Bapa. Mereka tinggal di dalam satu rumah. Sekalipun memakan remah-remah, tetap anjing itu menikmati pemeliharaan dari sang empunya rumah. Disinilah Yesus melihat iman dari si ibu. Dan seketika itulah anaknya menjadi sembuh. Bapak Ibu, narasi ini menunjukkan Yesus yang membuka diri berjumpa dengan seorang asik perempuan Kanaan. Yesus membuka dirinya, Yesus bercakap-cakap dan berdialog. Ia membuka telinga dan melihat ketulusan hati si ibu yang berjuang untuk anaknya. Yesus membuka sekat yang mana sekat itu dibangun oleh para muridnya sendiri dan dihidupi oleh para murid. Dari sinilah terbuka kesempatan dan pengajaran bahwa kasih itu bisa melintasi batas. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup di tengah banyak perbedaan yang bisa saja menjadi batasan. Usia, tua muda, suku, agama, kepentingan-kepentingan, pemikiran-pemikiran, banyak sekali yang bisa menjadi batas dan sekat. Tapi jangan biarkan kasih kita menjadi terbatas. Memang saat ini juga jarak menjadi batas bagi kita. Kita tidak bisa berjumpa secara fisik, secara langsung, tatap muka dan lain sebagainya. Tapi jangan biarkan batas jarak ini juga menghalangi kita untuk secara kreatif melakukan tindakan kasih itu. Justru dengan batas-batas yang ada, mari kita lampaui. Mari kita dengan sederhana berpikir untuk tetap melakukan apa yang Yesus juga teladankan bagi kita. Dan benar, Bapak Ibu, melintasi batas memang mengejutkan. Kadang kita tidak tahu ketika kita melakukan tindakan kasih yang melintas batas itu, kita tidak tahu respon orang itu, kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan dan lain sebagainya. Bahkan bisa jadi membuat kita tidak nyaman, membuat kita merasa terusik. Namun marilah kita tetap berusaha untuk melakukannya.
Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mempersatukan diri dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan bersama-sama mengaku iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau naikkan doa syafaat yang akan kita akhiri bersama dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang terus menginspirasi kami. Kasih lintas batas. Kami mohon kekuatan dan pertolongan Roh Kudus untuk dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari, terutama ketika kami masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Banyak batas yang ada. Kami tidak bisa berjumpa secara fisik, namun jangan biarkan itu juga membatasi kami untuk melakukan tindakan-tindakan mengasihi sesama kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, kiranya Engkau menjamah memulihkan mereka. Kiranya melalui perawatan yang mereka jalani, baik di rumah ataupun di rumah sakit, mereka boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mereka tetap dapat merasakan kasih dan karya Tuhan, sekalipun mereka dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan, dan memakai segala sesuatunya untuk kebaikan. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk kami sebagai suami atau istri, sebagai orang tua atau anak, sebagai opa dan oma, juga cucu-cucu, sebagai sesama saudara. Tuhan, tolong kami supaya di masa-masa sulit seperti ini pun kami tetap saling memperhatikan. Dan bukan hanya itu, kami boleh menyemai cinta kasih Tuhan di dalam rumah tangga kami pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga kami sebagai apapun kami. Dan kami juga ingin memohon berkat penyertaan Tuhan melalui pekerjaan, usaha, karir yang kami lakukan. Biarlah Tuhan menolong kami. Mungkin kami menghadapi masa-masa yang begitu sulit di dalam pekerjaan kami. Tuhan, tolong kuatkan kami. Berikan kami hati yang terus bersandar kepada Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun kami tidak meninggalkan Tuhan. Dan kami ingin berserah kepada Tuhan, kiranya Tuhan membukakan jalan pada setiap usaha pekerjaan yang kami lakukan, sehingga segala sesuatunya boleh baik adanya. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami yang berulang tahun pada pekan ini, satu usia lagi, satu tahun lagi Tuhan percayakan kepada kami, dan biarlah kami mensyukurinya dengan berkat dari Tuhan, dengan upaya dan komitmen juga untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Biarlah kesempatan ini kami manfaatkan, kami gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, GKI Guntur, Tuhan yang menolong dan memberkati. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang berjemaat di GKI Guntur, juga simpatisan. Tuhan menolong dalam mereka menjalani keseharian mereka, dalam pergumulan yang mereka jalani atau hadapi.
Tuhan yang memimpin dan menolong. Tuhan juga memberkati para pendeta beserta keluarga masing-masing, para penatua beserta keluarga masing-masing, para pengurus komisi, aktivis, jemaat dan simpatisan, karyawan beserta keluarga mereka masing-masing. Kiranya dalam masa-masa ini pun umat-Mu tetap bisa berkarya, tetap bisa menginspirasi dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Kami juga terus berdoa dan bergumul untuk pelunasan rumah di Jalan Kencana nomor 1. Proses demi proses boleh kami lalui bersama dengan Tuhan. Biarlah proses-proses selanjutnya juga Tuhan yang menolong, sehingga sungguh hal ini pun boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk karya pelayanan gereja-Mu di GKI Guntur. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong. Dan tak lupa kami membawa Indonesia, bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kiranya kami sebagai warga negara boleh bahu-membahu untuk melawan pandemi ini bersama, sehingga sungguh kami boleh menghadapinya bersama-sama sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia, tapi juga terlebih lagi kami menghadapinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syafaat kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Tuhan, kini tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepada-Mu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan.
kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami, teristimewa untuk kesehatan yang kami rasakan, yang boleh kami nikmati setiap hari di dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami juga bersyukur untuk berkat Tuhan di dalam tiap-tiap keluarga kami, melalui setiap pekerjaan yang kami lakukan. Pada saat ini Bapa, kami mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan kepada Engkau. Biarlah apa yang sudah kami kumpulkan ini boleh mendukung di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk semuanya. Doa kami ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang senantiasa memberkati di dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya.
ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.